Saya sedang mengincar Rara untuk jadi pacar saya. Mungkin sampai saat ini Rara belum suka sama saya. Orang yang menyukai Rara adalah saya. Saya sedang mengincar Rara untuk jadi pacar saya. Mungkin sampai saat ini Rara belum suka sama saya. Saya sedang berusaha untuk Rara move on dengan Davin. Selama ini suka sama Rara itu Kak Vero. Kok bisa sih? Padahal kan Kak Vero ganteng, keren. Kenapa juga sukanya malah sama Rara? Davin juga gak kalah keren kok. Tapi kenapa bucinnya sama Rara? Mending gue kemana-mana kali. Faktor perkelahian saya dengan Davin itu faktor perasaan cemburu. Saya sama Davin sama-sama menyukai Rara. Saya minta tolong sama kalian semua, jangan pernah salahin Rara. Tolong support hubungan kita berdua. Toh kalau kita pacaran, hubungan kita tidak melanggar peraturan IPA IPS kan? Iya sih, benian sama Kak Vero. Harusnya Rara sama Davin gak berhubungan lagi, ya kan? Iya sih, Ra, tapi lo harusnya tegas sama Davin biar dia gak ngerasa kalau dia tuh bisa balik lagi sama lo. Udah deh, mendingan lo jadian aja sama Kak Vero biar Davin selesai ngejar-ngejar lo. Saat kayak gini, Kak Vero yang lebih dulu ngelindungin Rara. Pasti sekarang Rara ngerasa gua gak berguna. Apa sekarang gua udah bener-bener udah gak punya kesempatan buat balik sama Rara? Gua gak rela. Tapi gue bisa apa? Kasihan Davin, pasti sekarang dia kecewa banget. Davin, beta harap alih ikhlas ya. Tarima Rara pacaran dengan Kakak Vero. Ini adalah jalan terbaik kawan. Karena tidak mungkin toh warga negara IPA dengan warga negara IPS itu bersama. Dan Ale harus tahu, dari dulu dua negara ini selalu berada pada jalur yang berseberangan. Jadi tidak akan ada sejarah negara IPA dan IPS itu bersatu kawan. Jadi Ale sebagai warga negara IPS yang baik, beta harap sekali Ale taati saja peraturan yang ada.